Vitamin. Iya, Ibu Awan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ini
berdasarkan janji olehmu nabiku, suci dan abadi. Nyawar tu. Stop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Melati dari kelas 10 IPS 3. Dengan beri ini saya akan berpendapat, yaitu kurangnya rasa saling menghargai terhadap perbedaan orang lain sehingga terjadinya konflik. Dan kehidupan masyarakat seharusnya diliputi dengan toleransi antar umat seagama ataupun berbeda agama. Dan berbeda pendapat bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Terima kasih.
bangun apa yang panasnya Gusti. Aduh udah aku kan mulai. Satu, dua, tiga. Tuh sok buru. Nah gitu maksud nanti gak boleh ketemu. Ayo, sok jangan lagi, ayo rene, ayo buru. Buru tepikot, sok. Buru punya paku aja kawan. Paku, aduh. Oh, salah, gitu. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widyawati dari kelas 10 IPS 7. Menurut saya, perbedaan dalam suatu masyarakat adalah wadah bagi kita untuk bisa saling menghargai dan bertoleransi dalam masyarakat tersebut. Dan juga kita harus lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Dengan perbedaan dalam masyarakat tersebut, kita dengan mudah bisa saling bertukar pengetahuan tentang adat istiadat, ras maupun agama dalam masyarakat tersebut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widyawati dari kelas 10 IPS 7. Menurut saya, perbedaan dalam suatu masyarakat adalah wadah bagi kita untuk bisa saling menghargai dan bertoleransi dalam masyarakat tersebut. Dan juga kita harus lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Dengan perbedaan dalam masyarakat tersebut, kita dengan mudah bisa saling bertukar pengetahuan tentang adat istiadat, ras maupun agama dalam masyarakat tersebut. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Jahratu dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang adu domba perbedaan fisik yang ada di Indonesia. Menurut saya, pemahaman sila Pancasila ini harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena Indonesia menghargai keberagaman. Semestinya setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai antar sesama. Karena kita Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan harus menjadi hal yang utama. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.